Oh, no. Jadi kami juga kasih TC. Saat itu kita kasih makanan kepada pendaki. Alhamdulillah kita sudah siapkan, sudah pastikan. Itulah buktinya dua sih. Cukup luar biasa berdua. Tidak ada yang masuk ke sana. Sekarang tinggal kita sudah menyaksikan sejarah-sejarah yang ada pada jadi saat Rasulullah SAW. Bagaimana reaksi kita setelah melihat sejarah-sejarah yang ada itu yang terlihat dengan mata kepala kita. Insya Allah nanti perjalanan ini akan menambah keyakinan dan kita kuat dari Pak Mol. Bisa dibuat itu. Dan sekarang kita akan menuju ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang kita tahu adalah sebuah bukit tempat pertemuan kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan Buddha di hari Jawa. Insyaallah nanti kita sampai di sana. Nabi Adam alaihissalam itu sangat dikeluarkan Allah SWT dari surganya untuk diturunkan di Jabal Rahmah, orang kenal dengan bukit pertemuan. Insya Allah sekarang lagi kita akan sampai di sana dalam perjalanan wisata di Jaya. Insya Allah. Tolong bantu dulu. Ini ada sopir kita yang mau bicara. Oke, bagaimana? Sepertinya sudah diterima. Kenapa? Jadi adalah apa yang kita bilangkan tadi, kita sampaikan ada lagi ada kita terbuat dan ini yang dua bukti ini adalah untuk infak pondok pesantren Ayati yang sekarang sedang berlangsung kebangunan ini dikasih sama orang oleh owner kita bagi bapak ibu yang juga yang berjumpah untuk kebanyakan saya ini minyak aduan ini akan dijalankan oleh tim kita dari Mekah ini dalam dengan harga sehat-hat sebelumnya kita sudah berjumpah untuk dua pondok pesantren yang sekarang sedang
dalam pekerjaan oleh timnya pembangunan proyek cahaya insyaallah berlokasi di daerah Sorek ya,